saya mah bingung dah ibu-ibu. Saya setiap malam kehilangan duit. Emang bingung kenapa sih kok Encung? Masa saya setiap malam kehilangan duit? Lah, saya kira mah cuma saya doang yang tiap malam kehilangan duit. Sama dong, Pok. Lah, duit saya juga setiap malam hilang. Cepek, cepek. Lah, saya bingung banget itu. Waduh, sepertinya kampung kita banyak yang punya tuyul nih. Ya, bener itu sepertinya. Bisa begitu ya, Bu? Kenapa ya, Bu? Abis, kalau bukan tuyul, siapa lagi kalau kita yang ngambil setiap malam? Kita lapor Pak RT yuk. Biar yang punya tuyul cepet ketangkep. Lah, itu iya dong, Bu RT. Ayo, samperin yuk. Iya, iya, iya. Ayo, Bu RT. Kebetulan banget nih ada Bu RT di sini. Kebetulan bagaimana sih ibu-ibu? Setiap hari saya lewat kemari beli sayuran. Bu RT, kita berempat ini hampir tiap malam kehilangan duit. Benar. Tiap malam kehilangan duit. Iya Bu RT. Lah kirain saya doang saya kira. Bu RT, kalau kata Pak Mas Pima, di kampung kita ada yang punya tuyul. Bus, jangan berlanti kena fitnah kita-kita. Loh, emang begitu ya? Terus untuk mengatasinya gimana Bu RT? Ya udah nanti ibu-ibu saya akan ngomong sama Pak RT. Iya. Ya udah deh kalau begitu ya udah Bu RT yuk. Yuk kita jalan duluan dah. Ya udah. Ntar Bu RT nyusul ya. Ya duluan nih. Yuk sabar ya Bu ya. Ya. Pusing kepala. Mau kerja nggak ada yang dikerjain. Mau ngajain apa? Sementara bini minta duit mulu. Lah semalam baru aja dia minta duit 400 ribu. Kok buat makan besok apa nih sama hari ini? Uyang kepala gue kalau begini caranya. Ini kopinya aku nggak dihabisin. Oh iya Neng, bapak lagi pusing. Udah terus aja dulu ya. Makasih Neng ya. Enak banget, pinter lah. Ya udah ya, papa ke dalam dulu. Nih, mama, ngambil duit mama ya? Enggak mama, mana mau berani ngambil duit mama. Terus kalau bukan mama siapa dong? Emang yang di rumah ini mah gue doang. Jangan-jangan yang ngambil duit mama bapak? Gak mungkin, ma, kan yang ngasih duit bapak. Ntar bapak mana? Bapak sana cepetan. Bapak dipanggil mama. Ada apa sih, Ma? Orang lagi istirahat dipanggil-panggil. Pak, duit yang semalam dikasih diambil lagi ya? Gila kali lu, Ma. Masa duit yang Bapak kasih Bapak ambil lagi? Terus siapa dong yang ngambil? Mana duit buat bayaran si Mawar sekolah? Jangan nangis, Mawar jadi ikutan nangis. Kamu lupa kali mana Ronya? Ingat, Pak. Semalam saya taruh di laci. Coba, Mawar. Mama cari lagi. Mungkin duitnya dulu ya. Sini berisik-berisik, Pak Iba ya? Coba kita lihat yuk. Jangan-jangan pada berantem. Ada apa-apanya? Iya, takut digebukin. Datuk kan mata lo galak banget orangnya. Ayo, ayo, ayo. Kita lihat sama Pak Iba yuk. Sabar, Ma. Coba Mama cari lagi. Siapa tahu aja nyelip. Kalau ketemu kan masih untung, Ma. Udah dicari, Pak. Kemana aja udah nggak ada. Ada apa sih, Pak Iba, Ma? Tahu nih, saya ibu-ibu. Katanya semalam kehilangan duit. Saya yang dituduh ngambil. Saya ibu. Udah, Ma. Bayaran sekolah anak saya. Kita sabar. Juga semua pada kehilangan duit, kok. Nah, tuh, Ma. Nah, dengar, Ma. Jangan gampang untuk papa yang ambil duit. Iya, pada kehilangan duit tiap malam, Pok. Bukan Pok Iba doang yang pada kehilangan duit. Kita-kita juga semua, ibu-ibu pada kehilangan duit. Iya, benar. Iya, Pok. Benar. Oh, berarti duit ibu-ibu yang ambil lagi saya. Maksudnya bukan begitu, Pok Iba. Kita-kita juga semuanya tiap malam kehilangan duit. Tapi, Pok Iba, sampai sekarang yang ngambil belum ketahuan. Ya, kita masih bingung ini. Ya. Tuh, Ma, dengerin kata ibu-ibu. Jangan asal duduk aja. Papa yang ambil duit Mama. Ya, maafin Mama, sayang. Ayo, kita pulang. Ayo, ayo.
Apa ya, Bu? Bos. Bos. Oh, iya kan, Rio. Pokoknya selamat kerja lo bagus. Lo akan kasih terus. Ma, sini, Ma. Kamu siapin buat sini. Ini, Pak, udah aku siapin. Terus, sekarang kasih ke dia. Iya, siap. Nih, ya. Loh. Lala. Kenapa? Waduh. Hah? Gimana nih? Dia mau ke rumah. Yaudah, ayo, ayo. Sekarang kamu ajak aja ke rumah. Ayo. Ma, kalau si Tuyul kerja seperti ini terus, kita pasti jadi kaya raya, Ma. Ya, Pak. Aku juga udah bosan hidup susah dan miskin. Iya, Ma. Sekarang kita sudah punya mesin pencetak uang. Kita terkaya, Ma. Ayo, Pak. Aku besok mau ke pasar. Mau beli perhiasan dan baju-baju yang bagus, Pak. Aduh. Iya, Ma. Mama puas-puasin aja belanjanya. Kalau perlu, tutup kok, Mas. Kita beli, Ma. Iya, Pak. Duit kita udah banyak, Ma. Iya, Ma. Salam. Udah pulang, Nek? Iya, Mam. Ma, kayaknya Mama sama Bapak lagi seneng banget nih. Iya, Nek. Mama sama Bapak abis menang lotre. Bukan menang lotre, sayang. Pokoknya kalian gak perlu tahu. Intinya besok kalian ikut Mama ke mall. Beli perhiasan dan pakaian yang cakep-cakep, yang bagus-bagus. Bukan ya, begitu, Ma? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, sayang. Iya. Sekarang kita banyak uang. Iya. Kita jadi orang kaya. Emang iya, Ma? Iya, dong. Asik! ya, sekarang hari ini Mama nggak masak. Kalian ganti baju, ya. Kita makan di luar. Siapa? Masih ya. Aduh. Pokoknya kita harus senang-senang, Pak. Senang kan hari. Iya, senang banget ini. Di wilayah kita ini rasanya tidak aman, Bang. Masa setiap malam kita hampir kehilangan duit terus? Ah, yang benar. Iya. Lah sama dong, Bang. Lah ayah nih, Bang, ya. Yeah. Saya baru ngasih duit ini ke bini. Yeah. Pagi dia bilang hilang, sampai saya dituju. Anak saya tanyain kagak. Waduh, iya ya. Gimana nih kira-kira? Hal begini masa kita diemin aja sih, Bang? Waduh, saya juga jadi ini juga sama anak, akhirnya saya jadi sasaran terus. Ya mau kagak mau, Bang, saya pengen agak pusing. Iya. Kalau bisa, kalau hal yang seperti ini, Bang, ya kita kagak bisa diemin, Bang. Tidak perlu selidikin. Iya. Kalau perlu kita ngomong ke RT nih. Waduh, boleh juga tuh. Iya, kalau kagak begini terus kan bahaya buat kita, Bang. Wah, iya. Sinya gimana nih, Pak, ini kita? Iya, tadi kita kata ambil keputusan, kita ngomong aja ke Pak RT, nanti tindakan Pak RT bagaimana. Semua itu kan tergantung ketua lingkungan, ya, Pak. Iya. Waduh. Roman-romannya lebih pada kusut bener nih tampangnya nih, Bapak-bapak. Lagi ngapain, Bapak-bapak? Iya, sip. Kelihatannya berdua kumel-kumel buat wajahnya. Kenapa sih, Pak? Orang kata, Pak RT, kita lagi ada pada puyeng nih. Emang pada puyeng kenapa sih, Bapak-bapak? Pak, kalau punya masalah, ngobrol, Pak. Biar kita tahu. Biar permasalahannya kita bisa pecahkan. Begini, Pak RT. Kita nih, hampir tiap malam, kehilangan duit melulu. Oh, itu, Pak, permasalahannya. Sama, Pak. Saya, Pak RT, Hansip juga. Duitnya kehilangan mulu. Terus, ngatasinnya bagaimana nih, Pak RT?
masalah kita yang hilang di setiap malam nih. Iya. Sekarang kita waspada aja, Pak. Kita perketat jaga malam. Gimana, Dul? Iya, kalau perlu kita kan di dalam. Iya, boleh. Pak, permisi. Iya. Dari mana itu, Pak? Abis ngajak jalan-jalan anak-anak, Pak RT. Iya. Ke mall, shopping. Wah, mantap deh itu, mah. Pak RT, yuk ayo ke rumah kita ngopi-ngopi dulu. Kapan-kapan lah ya. Oh iya, okay. Kalau gitu kami permisi dulu. Masih banyak urusan. Eh, silakan Pak RT. Oke, Pak RT, silakan. Jangan-jangan Jaka punya tuyul. Masa tiap hari dia belanja mulu, Pak RT? Benar Pak RT, Bang Jaka sama bininya hampir tiap hari shopping mulu. Terus, bapak-bapak, jangan ngomong sembarangan. Tanpa bukti, terjadinya fitnah. Jadi apa? Jangan ngomong sembarangan, terjadinya fitnah. Betul. Mendingan begini aja Pak RT, kita selidikin aja dulu, ya kan? Nanti siapa yang bakalan punya emang di sini ada tuyul pasti ketahuan. Itu maksud gua begitu, Jo. Kita waspada aja lah. Dan kita malam kita tingkatkan. Bagaimana? Ya. Udah. Okay. Nanti malam kita mulai ronda. Boleh. Yaudah kita balik dulu sore yuk. Yaudah. Ya. Yuk. Ngomong-ngomong minum apa nih? Gua sih minum air putih aja dah. Air putih. Sama gua juga air putih aja. Berat putih, air putih sih banyak. Oke, terus lagi minum gua. Ma? Ma? Tolong kasih air putih, Ma, tamu-tamu kita, Ma. Ya. Nih, Bapak-bapak, silakan diminum ya airnya. Oh, iya, Bu. Ayo, silakan. Makasih. Tanya air putih sih, padahal kita air putih ada. Ya, udah, ya, makasih. Saya permisi dulu ya, lagi masak nih. Oh, iya. Ya. Makasih. Udah hebat lu sekarang, Kak. Bisnis apa sih, Bang? Bisa selesai begini? Oh, iya. Lu bisnis nggak ngajak-ngajak. Gua juga kan pengen sukses kayak lu. Gua nggak bisnis apa-apa, Neng. Neng. Tapi kok lu bisa sukses begini? Apa lu habis dapat warisan? Bukan dapat warisan, Bang. Tuyul. Oh, ternyata ini dia orang PRT. Mantas, PRT duit saya tiap malam hilang mulu, PRT dompet hilang mulu. Oh, punya duit masih? Bukan itu duit orang dulu. Apa di mana PRT ini? Pokoknya aku dari petah. Begini deh, ada apa ini ada? Begini, gua nggak sangka. Ternyata ini yang tadinya yang membuat warga kehilangan setiap hari. Semua itu hoax, fitnah, saya. Kata Bu Jaka, buat dengar tadi ngomong, bertiga. Saya sebagai saksinya Pak RT. Saya juga kan. Tuh, yang dapat bilang tuyul ke tuyul. Sorry ya. Belum pernah. Gue gak jadi buku ini. Buat apa sih? Buat saksi aja, Pak. Buat saksi, Pak. Buat saksi, Pak. Saya gak jadi buku, Pak. Lagi gitu. Nah, itu gimana Pak RT? Kamu gini. Kita selidiki benar-benar tidak punya tuyul. Tidak ngomong. Ya? Tapi jangan kayak aku. Juga mengatakan jujur ya. Jangan sampai nanti warga dapetin semua. Ini mumpung lagi ada saya. Kita selesaikan secara dia. Coba enaknya gimana coba ini? Oh. Ini gitu kan kayak enak kalau semua berbuat. Coba gimana lagi gimana? Coba coba coba. Iya, Pak RT. Saya ngaku deh. Begitu kan. Jadi selama ini saya salah jalan, Pepe. Ya. Saya mau pakai cara instan bikin soal kaya. Berarti benar. Ya, Jaka, begini aja ya. Iya, Pepe. Ini kan udah tahu nih, takutnya mulut dari mulut sampai ke semua. Ya. Nah, sebelum itu warga datang kemari menghakimi keluarga Jaka dan istri dan anaknya, sudah sekarang pulang dah tuyulah. Ya, ya, coba panggil istrinya, ya, supaya nanti jangan sampai disalahpaham sama warga. Saya menyesal. Ya. Panggil istrinya, biar di sini orang sama-sama enak kita gitu, habisin. Oke. Ma? Ya, Pak. Ya, Pak.
sekarang kita terbantu semua. Kita jangan salah. Kita minta maaf pada semuanya. Kita berdoa. Yaudah Pak RT, Bapak-Bapak, yaudah saya minta maaf ya, selama ini saya salah jalan. Karena saya capek hidup susah kan, jadi udah salah jalan, jadi saya minta maaf. Ya udah, nanti buat wakilin keluarga cukup selesaikan Pak RT ya. Tinggilah sekarang, tunggu bantu. Ya, harusnya kita suruh itu pulang, dia berhasil. Nah, kecipan saya, jangan kembali pulang lagi. Ya, 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 ya. Ayo, jadi sisa lagi dong, ada tuyulnya dibalikin. Action. Terus bagaimana ngatasin ini? Kan